Persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ kepada siapapun. Padahal Rasul itu memanggil kamu dari belakang kamu. Lalu ia kenakan kepada kamu satu kesusahan hati dengan sebab satu kesusahan hati, supaya kamu tidak berduka cita atas keuntungan yang telah luput dari kamu, dan tidak pula atas bahaya yang telah mengenai kamu. Dan Allah itu amat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Wa ati'u Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Syara'alakum minal dini ma wassabihi nuha. Oh.
tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepadamu, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik tentang agama yang kamu serukan mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya الإيمان ومن لم يت
هم الظالمون. Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah mereka beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan strip perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.